explain okay, apa yang kita dah ubah dari situ lah, apa yang perubahan yang berlaku dan okay. Lighting. Yeah. Boom. Ready. Berarti kita akan bagi tunggu dan okay. 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 Right. Ready. Ready. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aizat Asyraf bin Sallah dan sekarang saya berada di tahun 3 perubatan Alexandria. Panggil saya Aizat. Dan sekarang ni saya lebih yakin dan lebih confident dalam menjalankan tugas. Dan paling penting, saya buka yang dulu. Aizat kan? Aizat, saya duduk dengan Aizat dah 3 tahun dah. So Aizat ni orangnya dulu memang noob lah. Aizat ni memang nak kata masak tak reti kan, kemas rumah tak reti, belajar tak pandai, duduk main game je dalam bilik. Bilik dia dah gelap lah tu, tak pernah buka lampu. Lepas tu kata kami serumah dulu memang, kalau Aizat memang senang lah kena bully kata kan. Memang senang sangat. Kalau nak suruh dia basuh minggu, basuh baju, kita tanggal baju kita orang, kita bagi dia suruh basuh. Woi, aku ingat benda tu. Aizat. Mabu. Aizat yang mabu tu. Macam biasa lah, tak kenal sangat je. Dia suka duduk seseorang kan, dia diri semua. Dia tak pandai bergaul dengan orang lah. Buat lawak pun tak jadi. Macam tu lah. Tengok abu pun selain dua buli je. Seru masa baju, gan semua. Sedih ke hal lain tu. Belajar tak pandai. Aizat cukup makan. Macam nak fail lah tengok dia tu. Kalau aku dah balik Malaysia lah, keadaan dia tu teruk lah. Teruk main bilik, main game. Main game pun teruk lah sekarang lah. Pernah kenilah dulu. Kita orang sebulan tau tak basuh pinggan. Kita orang makan-makan. Aizat, kau basuh Aizat? Dia cakap okey, boleh kata kan. Jawapan dia tak pernah mesti boleh atau ya. Itu dia jawapan dia. Tak pernah dia cakap tak kan. Berani dia cakap tak. Kalau dia cakap tak memang kena kita orang. Memang kena. Memang dia. Baguslah, kita orang sukalah bully dia dulu. Memang tak, dia tak pernah nak melawan lah. Bila saya ingatkan baliklah diri saya dulu, rasa nak tersenyum lah. Sebab kelakar. So tak sangka macam itulah diri kita yang sebelum ini. So bagi saya lah, sebenarnya dalam hidup ni kita kadang-kadang tak cuba nak kenal diri sendiri je. Kita takut lah, takut nak kenapa. Sedangkan penonton tu ada tapi kita tak ambil. Dan bagi saya sebenarnya tak penting tau. Tak penting kat mana kita nak mula, kat mana apa-apa, starting kita tak penting. Yang penting kita nak kita nak mencari dan kita nak mengejar sesuatu yang baru. Itu lebih penting sebenarnya. So kadang-kadang bila kita rasa down, bila kita rasa tak kuat, bila kita tak semangat, kita cuba tandangkan diri kita lah yang sebenarnya benda tu ada tapi kita tak mencari kan? Kita tak meneroka lebih dalam. Dan itulah kepentingan kita kenal diri sendiri dan cuba tunjukkan kepada orang. Dan dari situ kita akan nampak siapa sebenarnya diri kita. Dan bagi saya sebab bila saya ikut program ni kan, macam program Boom, dan itu satu kenangan yang sangat-sangat manis lah bagi saya. Itu sangat apa, bila itulah bila saya rasa macam saya kenal diri saya siapa kan. Saya tahu saya kelakar macam, sebab benda itulah, di situlah mana saya nampak perubahan dalam diri ya. Di situ saya cuba kenal kan. Jadi apa-apa yang peluang yang ada ni, jangan sia-siakan lah. Inilah petas kita, inilah bidang kita untuk terus maju dan terus dapatkan sesuatu yang baru dalam hidup. Dan saya dah berubah. Sekarang ni, anda macam mana? Tapi itu Aizat yang dulu lah. Sekarang Aizat ni aku dah tak ada lah. Tak berani lah. Nak lawak dengan dia pun tak berani lah sekarang. Kena fikir juga lah kan. Memang. Nak suruh basuh pinggan pun jangan harap lah. Kita orang pula kena basuh pinggan dia sekarang ni. Memang dia aku ajar lah, busy lah kan. Dulu belajar tak tahu. Kadang tak jumpa pun tu. Sehari tak jumpa kat rumah pun. Memang pergi ke library lah. Pergi mesyuarat itu, mesyuarat ini kan. Kita orang pula kata kita orang noob lah. Cikgu betul. Tapi tak berubah lah, Mat. Betul lah, dia
macam dah berubah sejak dulu je. Macam aku pun dah nak segar dah dengan dia. So, kalau buat lawak pun aku tulis kat kertas dulu, 2-3 kali dia baca. Baru buat lawak depan dia. Macam so, orang besar sekarang kan, syuara sana sini, bagi kuliah, kuliah subuh semua. Dekat area 44. Kalau aku tengok Aizat ajar kita ni. Oh Aizat. Ha, betul lah kau faham. Aizat yang dulu diam. Yang diam yang selalu kena bully kan di rumah dia. Tapi sekarang tinggal aku, dia jadi top student. Bukan top student dia, dia semua jawatan-jawatan besar semua dia pegang kan. Betul lah, aku pun pelik lah. Dulu aku selalu datang rumah dia, ajak dia pergi study sama-sama. Tapi dia macam tak ada confident lah. Betul, aku memang sangat dia dulu. Tapi aku kenal dia ni dah lama lah. Aku yakin dia ni, dia ada potensi tau. Cuma dia just takut nak ke depan macam. Aku kenal dia dulu lagi. Tapi macam selalu kali aku nampak dia, aku selalu pandang dia jauh lah. Tengok dia selalu kena bully macam. Aku kesian kak. Tapi bila dia start berubah, aku macam terkejut juga perubahan dia tu. Agak drastik lah. Aku rasa aku start berubah tu, aku rasa macam bakat dia ni ada. So aku ajak dia masuk boom itu. Boom? Tahun lepas? Haa, tahun lepas tu. Haa? Dari situ aku nampak memang dia berubah habis lah. Memang aku sini memang aku respect habis dia. Macam aku sini tak sangka dia boleh pergi sampai level macam tu. Wah, betul juga. Aku rasa macam boom ni satu program yang bagus lah. Yeah.